Sebetulnya saya termasuk orang yang minta diundang. Jadi saya lihat kok Nasdem punya gedung baru dan saya minta diundang. Akhirnya diundanglah hari ini dan saya lihat banyak yang bagus, komitmen kebangsaan dan sebagainya. Tadi kita banyak bahas dan saya terus saja mengakui banyak yang saya belajar dari Pak Surya Paloh. Banyak hal-hal yang baru. Jadi rupanya ilmu-ilmu medan itu ilmu praktis, ilmu lapangan. Jadi saya bersyukur hari ini datang, saya banyak belajar dan tentunya hal-hal yang saya dapat dari beliau akan saya gunakan sebaik-baiknya. Tapi di samping itu beliau juga membuka diri, saya menyampaikan pandangan-pandangan saya, kita bahas banyak masalah, terutama kita concern terhadap masa depan bangsa kita. Kita ingin laju pembangunan, kita ingin arah pembangunan bangsa itu mantap, stabil. Kita komit kepada persatuan nasional, kerukunan, toleransi. Kita komit untuk memantapkan Pancasila kepada anak-anak muda kita. Bagi kita, kita berkeyakinan bahwa tanpa Pancasila, Indonesia tidak bisa survive. Medcom.id, a part of Media Group Network.